Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke dalam video penjelasan, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Saleha Putri Delima, mahasiswa UIN Tsuskaryau dari jurusan Sistem Informasi semester 5. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya, dan tak lupa pula kepada junjungan nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu algoritma data mining, yaitu Fuzzy Simons. Lalu, apakah itu Fuzzy Simons? Nah, kita masuk ke dalam konsep Fuzzy Simons. Teori Fuzzy Simons pertama kali diperkenalkan oleh Lord Fitzadeh pada tahun 1965 dengan nama himpunan Fuzzy atau Fuzzy Set. Nah, Fuzzy Simons melihat keanggotaan sebuah data dilihat dari suatu nilai derajat keanggotaan yang jangkauannya nilainya yaitu 0 sampai 1. Berikut contoh sederhana penerapan algoritma Fuzzy Simons. Terdapat pria tua dengan umur 45 sampai 65 tahun sebagai klaster 1 dan pria muda 10 sampai 25 tahun sebagai klaster 2. Pertanyaannya, jika himpunan menyatakan batas usia tua dan muda adalah 35 tahun, maka 35 tahun masuk klaster mana? Maka kita menghitung dari derajat keanggotaan masing-masing klaster yang mana jaraknya sama yaitu 10. Oleh karena itu, derajat keanggotaannya 50% muda dan 50% tua. Nah, berikut contoh dari perhitungan algoritma Fuzzy Simons, yaitu menggunakan 10 buah sampel data dalam vektor 3 dimensi atau 3 atribut. Nah, data-data tersebut kita harus normalisasi terlebih dahulu dengan menggunakan rumus x dikurang x min dibagi x max dikurang x min. Setelah melakukan perjumlahan, maka hasilnya didapatkan yaitu sebagai berikut ini. Lalu langkah selanjutnya kita melakukan penetapan parameter, di mana c di sini adalah jumlah klaster yaitu 3, lalu w itu bobot adalah 2, lalu max iter itu maksimal iterasinya adalah 5, lalu p0 itu fungsi objeknya adalah 1000 dan iter itu adalah iterasinya 0,1. Selanjutnya kita melakukan inisialisasi pada matriks fuzzy dengan memberikan nilai random atau sembarang dalam jangkauan 0 hingga 1 pada setiap jumlah untuk setiap baris. Setelah itu kita melakukan penentuan pusat klaster dengan rumus UI1 pangkat W, W di sini adalah bobot, lalu UI1 pangkat W itu dikali X1, kemudian UI1 pangkat W dikali X2, dan UI1 pangkat W dikali X3. Setelah hasil yang telah didapatkan, maka semua data dijumlahkan. Nah, untuk melakukan penentuan pusat sentroidnya, maka hasil atau total yang didapatkan itu dibagi dengan UI1 pangkat W, yaitu UI1 pangkat W X1 dibagi UI1 pangkat W, kemudian UI1 pangkat W dikali X2 dibagi UI1 pangkat W. Begitu juga dengan UI1 pangkat W dikali X3 dibagi dengan UI1 pangkat W. Maka hasil yang didapatkan yaitu 0,44961 sebagai fitur X, lalu 0,60008 sebagai fitur Y, dan juga 0,40183 sebagai fitur Z. Hasil yang didapatkan ini sebagai sentroid 1. Lalu kita menentukan pusat klaster kedua, yaitu sama menggunakan rumusnya pada pusat klaster pertama. Nah, maka hasil yang didapatkan setelah perhitungan yaitu 0,73447 pada fitur X, lalu 0,54324 pada fitur Y, lalu 0,29068 pada fitur Z sebagai sentroid kedua atau pusat klaster kedua. Nah, begitu juga dengan klaster ketiga. Setelah melakukan perhitungan yang sama, maka sentroid ketiga ini didapatkan yaitu 0,32176 sebagai fitur X, lalu 0,67731 sebagai fitur Y, lalu 0,39608 sebagai fitur Z.
yaitu sebagai pusat sentroid ketiga. Nah, berikut ini hasil dari semua sentroid atau gabungan sentroid, yaitu sentroid 1 ada 0,4491, 0,6008, 0,401183, sentroid 2 0,73447, 0,54324, 0,29068, dan sentroid 3 0,32176, 0,67731, 0,39608. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita menghitung nilai derajat keanggotaan pada setiap klaster menggunakan rumus X1 itu adalah data X yang kita cari pada normalisasi, lalu dikurang klaster 1 pangkat 2 ditambah X2 dikurang klaster 2 pangkat 2 ditambah X3 dikurang klaster 1 3 pangkat 2. Maka 0,82143 dikurang 0,44961 pangkat 2 ditambah 0,7778 dikurang 0,6008 pangkat 2 ditambah 0 dikurang 0,40183 pangkat 2. Maka hasil yang didapatkan yaitu 0,57558. Begitu juga dengan sentroid yang kedua menggunakan rumus X1 dikurang klaster 2 pangkat 2 ditambah X2 dikurang klaster 2 pangkat 2 ditambah X3 dikurang klaster 2 pangkat 2. Nah, 0,82143 dikurang 0,73447 pangkat 2 ditambah 0,77778 dikurang 0,54324 pangkat 2 ditambah 0 dikurang 0,29068 pangkat 2. Nah, hasil yang didapatkan yaitu 0,38349. Dan juga pada sentroid yang ketiga menggunakan rumus yang sama yaitu X1-nya dikurang klaster yang ketiga pangkat 2 ditambah X2-nya dikurang klaster 3 pangkat 2 ditambah X3-nya dikurang klaster 3 pangkat 2. Nah, yaitu 0,82143 dikurang 0,32176 pangkat 2 ditambah 0,7778 dikurang 0,6773 pangkat 2 ditambah 0 dikurang 0,39608 pangkat 2. Maka hasil yang didapatkan yaitu 0,64548. Nah, hasil data yang didapat keseluruhan yaitu sebagai berikut ini. Terdapat jarak ke sentroid 1, 2, dan 3. Maka selanjutnya kita mencari nilai keanggotaan dalam matriks pseudo precision menggunakan rumus DX1, C1 pangkat min 2 bagi W dikurang 1. W di sini yaitu bobot. DX1, C1 ini yang dimaksud yaitu nilai derajat keanggotaan yang telah kita dapatkan dibagi dengan nilai derajat keanggotaan tiap jarak sentroid. Maka ya, rumusnya yaitu 0,57558 pangkat min 2 dikurang 2 dikurang 1 per 0,57558 min 2 dikurang 2 dikurang 1 ditambah 0,38349 pangkat min 2 dibagi 2 dikurang 1 ditambah 0,64548 pangkat min 2 dibagi 2 dikurang 1. Maka hasil yang didapatkan yaitu 0,24705. Begitu juga dengan sentroid yang kedua dan sentroid yang ketiga. Nah, setelah kita melakukan perhitungan seluruh nilai keanggotaan, maka hasil yang didapatkan yaitu sebagai berikut ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita menghitung nilai fungsi objektif dengan rumus nilai keanggotaan dikali nilai jarak keanggotaan ke sentroid atau nilai derajat keanggotaan, yaitu rumusnya pada klaster 1 UI1 pangkat W dikali DX1 C1 pangkat 2. Lalu pada klaster 2 yaitu UI12 pangkat W dikali DX1 C2 pangkat 2.
Nah, pada klaster 3, UI13 pangkat W dikali DX1 C3 pangkat 2. Maka hasil yang didapatkan yaitu semua hasil yang didapatkan dijumlah dan ditotalkan. Nah, hasil total yang didapatkan yaitu penentu untuk melihat ambang batas. Jika P0 dikurang P1 lebih kecil dari iter, maka berhenti. Nah, di sini nilai fungsi objektif P1 yang didapat tadi adalah 0,81,0,83. Untuk menghitung fungsi adjektif yaitu P0 dikurang P1, maka P0-nya adalah 1000 dikurang P1-nya yaitu 0,81083. Hasil yang didapatkan 99,18917. Nah, karena perubahan fungsi adjektifnya masih di ambang batas, maka kita akan melakukan iterasi berikutnya. Nah, ini adalah hasil dari iterasi yang telah dilakukan ya dengan rumus yang sama, dan didapatkan jumlah totalnya yaitu 0,73809. Maka kita akan melakukan penilaian ambang batas kembali, yaitu nilai fungsi adjektif PN yang didapat tadi adalah 0,73809. Nah, dimasukkan dalam rumus perubahan fungsi adjektif yaitu P1 dikurang PN 0,81083 dikurang 0,73809 sama dengan 0,07274. Karena perubahan nilai fungsi adjektif berada di bawah ambang batas, maka proses diberhentikan. Nah, berikut ini hasil klaster yang didapat. Klaster dapat dilihat dengan menjumlahkan nilai maksimum tiap data. Maka penampakan klaster yang didapat yaitu di sini Ani masuk dalam klaster 2 dan Budi masuk klaster 1, lalu Cici masuk klaster 2, Della masuk klaster 3, Eka masuk klaster 2, Ferry masuk klaster 3, Gio masuk klaster 1, Hadi dan Indra masuk klaster 3, dan Jaka masuk klaster 2. Nah, ini penampakan clustering pada scatterplot. Dapat dilihat klaster 1, 2, dan 3. Nah, berikut ini ada salah satu kalimat motivasi dari ilmuwan bernama Albert Einstein, yaitu "The important thing is not to stop questioning," yaitu yang terpenting yaitu kita tidak berhenti untuk bertanya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.